salah satu usaha yang tidak tergerus pandemi COVID-19 adalah budidaya tanaman kaktus seperti yang dikembangkan oleh petani di Nagari Ganggo, Pasaman, Sumatera Barat. Penjualan kaktus sendiri ini cukup stabil. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tanaman kaktus di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini telah ada sejak 25 tahun lalu. Namun, pengembangan budidaya kaktus ini baru ditekuni masyarakat sejak beberapa tahun belakang. Saat ini, terdapat ratusan petani di Kanagarian Ganggo Mudiak yang membudidayakan tumbuhan yang identik dengan tanaman khas gurun pasir ini. Untuk perawatan kaktus, tidaklah serumit tanaman hias lainnya. Kaktus cukup diberi air sesuai dengan porsinya, tidak boleh kurang atau berlebih. Sementara untuk pemasarannya sendiri, para petani memanfaatkan berbagai media sosial. Banyaknya permintaan pasar tidak hanya dari tanah air saja, namun sudah tembus ke 5 negara tetangga. Alhasil, penjualan kaktus pun cukup stabil di masa pandemi. Kaktus Bonjol ini sudah berprestasi dan ada permintaan dari 5 negara tetangga. Singapura, Filipina, Sabah, India, dan Malaysia. Kalau kaktus-kaktus lokal 5.000, tapi kalau kaktus-kaktus yang sudah kita online dari Pulau Jawa, dari Thailand dan dari Malaysia itu harganya bisa jutaan. Para petani kaktus berharap kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan perkembangan usaha budidaya kaktus di Kanagarian Ganggo Mudiak dengan memberikan pelatihan kepada petani agar tanaman kaktus dari Kecamatan Bonjol bisa memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, Anyus melaporkan.